Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Ya, setelah saya dari Dago, saya kembali lagi ke kota Bandung, di tengah-tengah kota Bandung ya. Tepatnya di Jalan Otista. Ini dekat banget dengan stasiun kereta api Bandung. Jadi kalian kalau sepertinya hanya untuk transit satu hari atau satu malam, mendingan di sini aja, dekat, bisa jalan kok. Nah, ini room tournya seperti biasanya. Koper kita bawa sendiri. Kan suka ada hotel sampai kamar dibawainnya, ini enggak. Ini bawa sendiri, jadi kalian harus benar-benar pikirkan untuk itu. Jadi harus kuat. Nah, ini sekarang saya bawa ke kamar mandinya. Ya, untuk pertama. Nah, lihat nih kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya. Silahkan kalian nilai sendiri, karena kan selera berbeda ya. Apakah interiornya menurut kalian oke? Apakah warnanya cocok? Itu kan selera ya. Nah, yang di sini ada juga sampo dan shower gelnya, kalau menurut saya standar dan oke lah ya. Jadi begitu, kalian nilai sendiri. Ini wastafelnya, coba lihat. Nah, sekarang saya kasih tunjuk bagian lainnya. Di sini sudah pakai tehel atau keramik. Nah, keramiknya dua warna, Bray. Nah, di sini mungkin mereka itu bertema atau apa gitu, klasik-klasik apa gitu. Nah, di sini kan ada putih, terus hordengnya coklat, ini kursinya putih, mejanya hitam putih. Seperti itu. Nah, ini kalau kita buka hordeng, seperti ini pemandangan ke atau dari luar, keluar gitu, pemandangan keluar. Dan kebetulan waktu itu cuaca cerah, jadi nampak jelas banget ini. Di situ setiap tuh ada, apa itu namanya, speaker masjid alun-alun, BRI Tower, terus di situ ada apartemen, saya kurang tahu itu. Apakah mungkin Grand Asia atau, nggak tahu lah saya apartemen apa. Jelas ya, ininya gunungnya. Dan di situ sudah yakin kan, kalian pada tahu itu bangunan-bangunan tua. Nah, yang baru-barunya itu yang tinggi-tinggi. Nah, ini bangunan tua juga. Nah, kalau kalian sepertinya mau ke stasiun Bandung, kereta api Bandung, tinggal jalan aja 6 atau 7 menit lah, deket, lurus aja ke situ. Nah, tibalah di stasiun kereta api Bandung. Nah, terima kasih sudah nonton. Dui-dui.